guys, ketemu lagi di channel yang mainin kita ya guys. Oke, video kali ini kita akan unboxing lagi guys, unboxing mainan remote. Ini kira-kira karakter siapa ya guys, kalian udah pada tahu ya, bisa dilihat sendiri. Platformer ini mirip banget guys ya Hasbro ya, si mereknya tuh. Cuman ini si ikonnya gak aneh juga nih hidungnya. Wood Domination Formation Alloy, mainan alloy, mainan penggabungan dua zat atau bahan. Ini guys harganya 50.000 kurang lebih. Ini susah banget nih dapetin kayak gini, mobil kayak gini. Kalau misalkan di toko mainan langsung, kalau misalkan di mall sih kayaknya ada juga sih yang jual, cuman memang untuk di mall ini sekarang udah agak jarang nih toko mainan kayak gini, karena berhubung masih dalam pandemi, jadi si toko mainan kan memang bukan kebutuhan ya guys. Ya adalah di mall-mall tertentu yang masih ngejual mainan yang di pinggir-pinggir depan-depan toko itu guys. Ini mainan alloy guys, mainan dengan dua bahan, istilahnya dua bahan, penggabungan dua bahan dari metal dan non metal atau plastik. Itulah maksudnya guys. Alloy dan pakai kampak tuh. SNI peringatan kata suri kencana negara pembuat. Ini star screen nih, bener nih star screen. Ini semi, bener-bener semi nih. Jadi dipikir ini metal bukan, plastik juga bukan guys, itulah yang disebut alloy model dengan dua bahan. Ini kakinya guys, kita clean dulu. Jadi si star cream ini guys, star scream ini dia anggota dari si Decepticon. Dia bisa disebut sohibnya si Megatron, tapi dia mempunyai dua sisi guys. Di satu sisi dia patuh sama si Megatron, yang satunya lagi dia pengen banget nih buat menguasain jadi pemimpin Decepticon. Mukanya keren, beda dari yang lain kan. Tangannya juga beda nih. Kalau si Jazz kemarin kan lebih cool gitu si karakternya. Kakinya udah kayak sepatu kayak ini guys, kayak warrior gitu, warrior satria yang di film-film kolosal yang kayak kerajaan-kerajaan gitu, kayak si Arthur gitu. Satria kau ini plastik sih banyak, cuma ininya doang, si sayap sama si bagian pengemudi depan pilotnya. Jadi si Starscream ini dia bisa berubah menjadi pesawat F-15 Eagle, pesawat F-15 Eagle. Kita coba lagunya guys, cobanya guys, ribet banget semuanya. Gimana nih caranya? Ini kakinya gini, terlepas dulu guys. Senjata kayaknya sih masih ini doang nih, tangan ini enggak terlalu detail kayaknya. Kepala
bisa ditekuk nih. Gimana nih? Ini gak pas sama ini nih sini. Oh iya bener, gak pas nih. Enggak, penggodenya nih kurang ke depan sini. Nah ini satu lagi. Nah gini guys, harusnya guys. Kayaknya cuma ditekuk doang nih. Oh benar guys, ini doang nih. Tapi udah keren ya, udah kelihatan nih kayak robot kalau jadi pesawat nih. Mantap bener nih koleksinya. Kemarin dari si Decepticon Construction konstruksi bagian alat berat kayak devastator gitu guys kemarin. Sekarang ini yang paling vokal nih kayak si Megatron, Starscream, si ada si Soundwave, ada si Galvatron. Memang belum sempat dapat ya si Galvatron. Plastik nih. Ini doang nih yang jadi besi ini metal. Mantap. Oh di senjatanya guys ada dua nih. Ini ada kampak. Keren juga ya. Valid ini sesuai nih sama si gambar ini. Nyato guys, mirip banget bener. Starscream jadi pedang sama senjata senapan. Hampir 95% ya guys, mirip banget nih sama yang di gambar. Keren. Ini main udah sobek. Malum guys, agak susah juga sih nyarinya. Ini juga udah dan nyari-nyari dalam tokonya udah diacak-acak guys. Akhirnya dapat mainan kayak gini. Harganya 50.000. Berani sih. Sempat ditawar juga. Ya guys, cukup sekian dulu untuk video kali ini, video unboxing Starscream. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah menonton, yang sudah support. Jangan lupa yang belum subscribe, kita tunggu di video selanjutnya guys, biar makin penasaran dengan channelnya mainan kita ya guys. Oke, balikin dulu. Pendiri lagi guys, kita jumpa di video selanjutnya guys. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Hmm.